Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ava Gallery. Kali ini saya akan mengajak sahabat untuk sedikit eksplor tipis ya, mengenal lebih dekat bis kita Trans Pakuan Kota Bogor ini. Insya Allah nanti kita akan coba mencoba rute bis kita Trans Pakuannya. Ini posisi kita di halte Cidangyang Baranang Siang Kota Bogor ya. Nih, lurus ke sana itu ke arah Terminal Baranang Siang ya. Nanti ambil sebelah kiri ini ke Terminal Baranang Siang. Kemudian di belakang halte Cidangyang ini tempat pemberhentian bis bandara ya, tujuan bandara. Nah, ini terus ke sana ini ke arah Botani Square ya, Mall Botani Square ya. Nah, seperti itu. Ini nanti lurus ke kanan sana ke atas itu arah ke tol ya, masuk tol Jagorawi. Oke, ini saya nanti akan masuk dari halte Cidangyang ya. Ini rute tujuan yang akan kita coba ini arah Bubulak ya. Nanti kita coba dari Baranang Siang Bubulak, dan juga ini rutenya kan sebaliknya, dari Baranang Siang ke Bubulak, kemudian dari Terminal Bubulak ke Baranang Siang, kemudian ada juga dari Terminal Bubulak sampai dengan Ciawi, dan kemudian sebaliknya dari Ciawi ke Terminal Bubulak. Nah, jadi rute bis kita Trans Pakuan ini di seputar Kota Bogor ya. Jadi semua terlintasi oleh bis kita Trans Pakuan. Atau jelasnya nanti mungkin kita akan coba lihat di informasi di halte yang sekarang saya saat ini saya berada ya, di halte Cidangyang Baranang Siang Kota Bogor. Oke, ini petugas di halte ya. Pak, berarti kalau di sini mah nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak tiket gitu, jadi hanya e-money kemudian langsung tap di bisnya gitu ya. Itu satu itunya berapa ya Pak kalau gitu? Belum ya, belum ya. Oh iya, oh, siap siap. Oh iya, siap siap. Sekarang infonya masih gratis sampai tahun baru. Oh gitu. Oh iya, siap siap. Kalau jurusannya tuh mana aja Pak ya, Pak? Jurusan dari sini cuma Ciawi sama Bubulak. Oh, berarti iya. Terminal apa? Terminal Bubulak sampai Baranang Siang, kemudian Baranang sampai Bubulak, kemudian ada juga Terminal Bubulak sampai Ciawi. Ciawi sampai Bubulak lagi gitu. Makasih ya Pak. Nah, ini ada Cidangyang. Masya Allah, kita nyaman di dalamnya nih. Kita akan mencoba naik bis kita Trans Pakuan Kota Bogor. Infonya saat ini sampai dengan awal tahun baru ini masih digratiskan. Oke, ini di depan ini ada peta jaringan bis kita Trans Pakuan Kota Bogor ya, yang nanti akan kita coba. Ini ada 6 koridor. Koridor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kita bisa inikannya. Ini halte transitnya Bubulak, kemudian Ciparigi, kemudian ada banyak pemberhentian bisnya ya. Ini di semua titik yang ada haltenya Trans Pakuan ini berhenti ya, seperti itu. Jadi rutenya Terminal Bubulak Baranang Siang PP, kemudian Terminal Bubulak Ciawi PP. Itu bisa ada lagi ya.
ke di sini, Pak. Ya. Ke bawah, Pak. Ya. Oh, sini ya. Oke, tap. Oke, makasih, Pak. Oke, ini kita sudah di dalam. Ini jadi kita tinggal tap e-money kita ya. Kemudian naik di bis kita, dan selanjutnya nanti bisa turun di shelter tujuan kita, seperti itu ya. Ini bis kita ini cukup nyaman sekali nih, masya Allah, nyaman sekali ya. Ini boleh dilihat ya, dilihat sama semua ya. Ini kursinya juga masya Allah ini nyaman. Jadi bis kita akan berhenti di masing-masing shelter pemberhentian bis kita ya. Nah, seperti ini ya. Nanti penumpang ini akan ngetap e-money-nya. Nah, seperti itu. Kemudian akan duduk di kursi yang masih tersedia. Ini Mas Aila ini canggih banget nih. Ini banyak sekali ya shelter pemberhentian bisnya. Kemudian rute bisnya sendiri ini seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Ada beberapa koridor ya, 6 koridor kalau tidak salah tadi disampaikannya. Oke, untuk nanti kita akan berhenti ya. Ini ada tombol stop di sini ya. Nanti kita tinggal tombol stop ini dipijit. Kita berhenti nanti di shelter terdekat ya. Nah, kita akan keluarnya dari pintu tengah ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini pijitnya. Pak, terima kasih ya, Pak. Oke, ini kita sudah tiba di shelter pemberhentian kita. Nah, ini bis kita ya. Masya Allah nih, bis kita Kota Bogor ini sangat nyaman sekali ya. Ini sebagai informasi nih, untuk sampai dengan akhir tahun ini masih gratis ya, tidak bayar ya, seperti itu. Oke, ini salah satu contoh shelter ya, shelter pemberhentian bis kita, peta koridor jurusan bisnya ya. Ini halte ada sekian titik dan seterusnya ya. Ini cukup nyaman ini. Oke, explore tipis bis kita Transpakuan Kota Bogor dicukupkan sekian ya. Nanti kita akan coba lagi dengan rute lainnya ya, dengan mencoba jalur lainnya dari bis kita Transpakuan ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.